Oke, halo guys, bertemu lagi bersama saya guys ya, sang penggemar game Plants vs Zombies 2 ya guys ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai selesai guys ya. Oke, kita langsung saja mainkan gamenya, let's rock. Oke, untuk di stack kali ini guys, saya memilih stack Wild West ya guys ya. Stack Cowboy. Dan saya untuk di stack kali ini saya sudah sampai stack 13 ya guys ya, dan saya rencana akan menyelesaikan 2 stack, yaitu stack 13 dan stack 14 ya guys ya. Oke, kita akan usir zombinya dan saya akan pasang sebanyak mungkin ya guys ya ini tanaman mataharinya ini, bunga mataharinya ini, karena untuk senjata yang akan saya pakai untuk menyerang para zombinya harganya cukup mahal ya guys ya. Bisa dilihat di kiri ya guys ya, itu harganya 750 ya guys ya. Jadi saya akan sangat sangat butuh banyak sekali yang bunga mataharinya guys. Oke, kita usir lagi, kita akan langsung pasang saja. Dan ini bukan tanaman ya guys ya, tapi senjata elektronik ya guys yang saya pakai, bisa dilihat ya, roket ya guys. Oke, kita pasang terus dan harganya cukup mahal, 750 ya guys. Oke, kita pasang satu lagi roketnya, kita usir lagi, kita akan tunggu banyak dulu ya guys ya. Oke, kita ulti bunga mataharinya karena saya butuh banyak mataharinya. Bisa dilihat ya guys ya, nyerang serangannya itu ya pakai roket ya guys, sangat bagus sekali, sesuai sama bentuknya guys. Oke, kita kasih ulti terus, kita ulti terus karena memang saya butuh banyak. Ambil lagi daun, kita ulti lagi, saya butuh banyak sekali. Kembang goyang, jangan lupa, ini lumayan kembang goyang, harganya sangat mahal sekali ya, elektronik ini, senjata elektronik ini. Oke, kita usir dulu. Oke, sudah penuh, kita akan coba lihat ulti ya guys ya. Bisa dilihat ya guys ya, ultinya sangat bagus sekali ya guys. Kita ulti lagi, mengeluarkan roket yang banyak sekali ya guys. Oke, kita beli lagi daun sampai penuh. Ulti lagi. Oke, kita ulti langsung para zombinya. Serangan roket. Ulti lagi, serangan roket, jangan sampai zombinya itu keluar. Kita langsung hadang saja para zombinya. Oke, ada banteng. Kita ulti saja bantengnya. Kita langsung masuk final web. Oke, final web. Kita ulti langsung para zombinya. Kita habiskan ya guys. Ulti lagi. Ribuan roket keluar ya. Oke, untuk hari ke-13 atau stack 13 selesai dengan baik ya guys ya. Kita akan lanjut ke stack 14. Oke guys, kita sudah masuk ke hari ke-14 atau stack 14 ya guys ya. Dan untuk di stack ini bisa dilihat ada zombie yang bawa ayam, itu salah satu zombie yang paling susah di stack ini ya guys ya. Oke, kita langsung saja mainkan gamenya, let's rock. Jadi zombie chicken itu zombinya cukup susah ya guys ya, karena saat dia mati ayamnya langsung keluar ya guys ya, banyak banget itu ayamnya. Oke, kita pasang di sini bawang bombaynya seperti biasa, karena senjata yang saya pakai untuk menyerang zombinya harganya cukup mahal, jadi memang saya butuh banyak sekali matahari ya guys ya. Oke, kita pasang di sini, kita langsung pasang elektronik artnya, yaitu roket ya guys. Bisa dilihat ya guys ya, harganya 750 ya guys ya, cukup sangat mahal ya guys. Oke, kita usir lagi zombie cowboynya. Kembang goyang, ini lumayan kembang goyang, selalu saya pakai ya kembang goyang saat saya tanaman yang saya pakai ini cukup mahal harganya, itu kembang goyang selalu saya bawa, lumayan untuk tambah-tambah. Kita kasih beku dulu, sudah beku di roket ya, kasihan sekali zombinya. Kita ulti lagi, bunga mataharinya saya perlu banyak,
banyak. Saat kita ulti lagi tidak perlu takut kehabisan ya. Ambil ultinya ya guys. Oke, kita ambil lagi. Kita ambil ultinya, daun. Kita habiskan, kita ulti lagi. Oke, saya butuh satu lagi untuk roketnya. Oke, sudah penuh. Kita langsung ulti saja. Ulti lagi. Ini sangat bagus sekali ultinya ya guys ya. Cukup bagus. Iya, ya bisa dilihat ya guys ya. Ayamnya banyak sekali tuh ayamnya itu. Memang itu zombie chicken itu zombie salah. Bisa ya gitu ya. Kecil wave ini. Oke, final wave. Kita ulti. Para zombie cowboynya kita habiskan. Ulti lagi, tidak perlu takut kehabisan. Ulti lagi. Oke, untuk di hari ke-14 SS14-nya selesai guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai guys ya. Sehat-sehat terus dan sampai jumpa lagi.